Seorang wanita meluahkan rasa tidak puas hati apabila ditipu oleh peniaga di salah sebuah pasar di dalam Kip Mall Masai. Menurut wanita ini, ketika memilih ikan, kesemua ikan yang dipamerkan didapati masih lagi dalam keadaan cantik dan segar. Namun setelah tiba di rumah, beliau dapati ikan yang dibelinya telah ditukar oleh peniaga dengan ikan yang telah busuk. Berang dengan apa yang berlaku, akhirnya wanita ini berkongsi video agar pembeli lain berhati-hati ketika membeli ikan di Kip Mall Masai supaya tiada lagi yang terpedaya seperti dirinya. Video ni khas untuk orang Pasir Gudang dan Johor Bahru yang biasa beli barang dapur, barang basah dekat Khidmat Masai. Dekat dalam pasar Khidmat Masai. Aku terkena semalam, ikan yang depan mata kita tu fresh. Tapi yang dia bagi dekat kita yang tak elok. Macam mana dia buat? Dia ceduk dekat kita depan yang kita pilih tu. Dekat belakang, dekat tempat yang dia letak duit tu, dia akan letak ikan yang tak elok tu satu plastik yang lain. Lepas tu dia bagi kita, dia pas kita yang kalau kita tak perasan, kita lalai ke apa, dia akan paskan ikan yang busuk tu kat kita. Jadi aku terkena semalam, hari kami semalam, 5 Oktober, dekat Khidmat Masai tu. Aku balik baru aku check, semua busuk, semua berbau. So hati-hati ya.